Karena saya sampaikan tadi jumlah aksinya tahunnya 3, 23, 22, 21. Kalau kemudian daftarnya setiap tahun divalidasi, berarti ada 3 daftar. Ini kita sudah hampir ke pukul 9.30. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam Pancasila. Salam. Lengkap, tidak? Iya. Baik, terima kasih. Dari BPPD. Lengkap? Lengkap. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan dan Ibu Kepala Bidang Layanan dan Konservasi Kearsipan, serta Bapak Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Bumi. Karena keseharian kita itu banyak tugas, bukan hanya urusan arsip, ada urusan-urusan tugas-tugas lain dari pimpinan kita masing-masing. Makanya kami sediakan hari Jumat ini untuk coaching terhadap teman-teman yang sekiranya belum melakukan pengisian format ini. Kita mulai dari format UK terlebih dahulu. Format ASI UK, ASI Inaktif Kepegawaian. Jadi checklistnya iya. Ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif. Ini yang teman-teman di UK belum punya. Prosedur penggunaannya belum punya. Karena belum ada pembinaan dari kita di tahun 2023. Ini yang ada tindak lanjutnya hanya berarti satu malam hanya 2 lembar, Bu. Hanya 2 arsip. Iya. Itu saja. Contoh ya. Satu perangkat daerah datang 3 pola arsip untuk UB, tetapi laptop cuma 1 atau 2. Yang mengisi tadi form ASCII Universitas sudah selesai, dialihkan dulu laptopnya ke teman yang akan mengisi form ASCII. Maka boleh dialihkan laptopnya ke teman yang UB, karena pengisian untuk form ASCII UK sudah selesai. Berarti UB ya? B3. Diskapus 3 UB. Dari mana lagi yang butuh form UK, UB? Dari dinas. Harusnya ini kalau ada bidang ada dinas kita. Membahas status beberapa pasar termasuk beberapa gedung-gedung pemerintah dan sekolah itu masih tergantung dan dalam konflik. Kenapa arsip kita yang tidak tertata dengan baik?